Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Katom dan Prisil. And then Sule KW. Wih, Kang Sule KW. Luar biasa, Kang. Kang, kali ini kita mau ngapain nih? Enaknya? Kayaknya biar lebih. Priscil mau ngapain? Kita mau bikin challenge apa nih? Enaknya bikin challenge. Mau ngapain? Oh, dia mah pasrah aja. Pasrah aja. Mau berarti kita apain aja pasrah ya? Jangan. Gimana kalau kita challenge ngegombal, ngerayu, bikin luluh hatinya Priscil? Nah, itu tuh kelemahan saya. Kalau untuk merayu, karena kesetiaan itu untuk satu orang. Wah. Tapi lu ngomong-ngomong doang. Deal ya? 7 Priscil? Mau kita rayu? Setuju. Narang kata-kata dulu. Jadi kita natural aja. Jadi gini. Kita bikin games, kita ngerayu, ngegombalin Priscil, si cantik ini kan. Kita gombalin dia, terus dia menentukan siapa pemenang di antara kita yang bakal menjadi pasangannya. Wah. Gimana, setuju? Setuju. Boleh. Oke, buat teman-teman langsung aja ya. Siap Kang Sule? Siap. Yo. Kang Sule gue sebagai host amatiran gitu ya, belakangnya ya kan, yang the entertainer dulu nih Kang Sule. Ayo dong. Oh iya. Apa bedanya Prisi sama apa ya Jadul? Apa? Apa bedanya? Kamu nanya dong. Iya. Apa bedanya Prisi sama HP Jadul? Apa bedanya? Kalau HP Jadul semakin lama semakin antik, kalau kamu semakin cantik. Bisa akan berhenti menemani dan menyayangi. Aduh. Ayo sekarang abang. Aduh, gue ya. Gue udah googlokin lah cuma. Ini pengalaman pertama gue buat ngegombal. Priscil. Iya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Kang Sule? Laki perempuan? Bukan. Apa? Kalau Kang Sule buat istrinya, kalau kamu buat aku. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. Oke, kamu nyimpen poin-poin itu ya, buat penilaian ya. Bener gak Kang ya? Ayo Kang, lagi Kang. Oh ya, Priscil bawa pulpen nggak? Nggak bawa, kayaknya di tas. Oh. Emang kenapa? Buat nulis namamu di hati. Ini malu-malu banget sih. Karena nggak terbiasa untuk merayu. Seperti itu. Ini kan karena challenge. Aduh. Gue bingung nih, sumpah. Priscil. Iya. Kamu tahu nggak sih bedanya kentang goreng sama Enggak. Sumpah gini Kak, gue juga belum pernah bisa ngegombal pertama kali, tapi insyaallah gue coba. Iya. Papa kamu dia nggak bisa guys. Gini ya, udah. Apa ya? Karena apa dong? Oh ya, kenapa ya? Aku tuh kalau deket Prisi seperti mentega ketemu bajang. Kenapa tuh? Kenapa? Langsung meleleh. Iya. Oh iya. Oh. Nih, saya ada di sini. 1 + 1 berapa? 2. 3 dong. 2 dong. Kan buat anak kita nanti 1. Iya. Bisa. Ayo. Sekarang gue. Kamu perhatiin deh aku. Kamu lihat mataku. Ada apa? Ada mata. Enggak, kamu lihat di perhatiin baik-baik di mataku, ada apa? Enggak tahu. Lihat di puting hitam itu apa, ada apa? Enggak lihat apa-apa. Enggak lihat, sumpah. Aku bisa lihat loh. kalau di mata aku ini ada masa depan aku. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Oh, bisa ya? Dong. Apa bedanya Prisil sama Matahari? Wow. Matahari terang, aku nggak terang. Enggak dong, bedanya kalau Matahari menyinari dunia, kalau kamu menyinari hidupku. Ya ampun guys, ya ampun guys, ya ampun guys, salah lagi, ayo. Nih, Prisil. Iya. Kamu tahu nggak siapa aku? Katom. Yes, emang Katom. Siapa yang bilang aja memet? Masih blank guys. Bingung dia. Bingung, sumpah. Nggak usah kata-kata kali ya, mungkin rayuan gombal kali ya. Iya kan, dari rayuan gombal. Bebas lah ya, apa aja lah ya, nggak usah kayak nyimpang-nyimpang. Kamu tahu semua ukuran-ukuran dari celana kamu, baju kamu, sendal kamu, tahu? Tahu. Tapi berapa? Beda-beda. Beda ya. Iya. Tapi kalau kamu tahu nggak seberapa besar hati aku buat kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ujungnya nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak ngerti, cuma gombal ya kan. Oh ya, apa bedanya Prisil sama air sih? Air buat mandi. Kalau perbedaannya, kalau air itu sumber mata kehidupan, kalau kamu sumber kehidupan aku untuk selamanya. Yeah. Ya ampun, jago banget emang ya. Ini gue kalah deh teman-teman. Ini aja ngarang-ngarang tadi. Ini kayaknya gue bener-bener sumpah gue kalah banget nih. Gombal-gombal. Kasih semangat dong aku dong, biar bisa ngeraih-ngeraih kamu dong, ya kan? Kasih semangat dong. Ayo, lanjut. Ayo, semangat. Aduh dulu. Oke. Dar. Nungguinnya ya. Coba deh lihat jari kamu. Ini jari apa? Jari manis. Kang, kayak gue nyerah deh Kang. Sumpah, gue nyerah. Gue gak kalah. Oh iya? Gue gak kalah. Namanya Prisil sih, kenapa namanya nggak Ayla aja sih? Nggak Aira. Nggak Ayla aja. Ayla. Mama kan yang namain. Kalau kenapa nggak Ayla gitu? Karena Ayla itu I love you. Iya. Bisa. Ayo. Kamu tahu nggak bedanya kipas angin sama apa? Kipas angin bikin adem. Kalau kamu? Enggak. Kalau aku bisa menyejukkan hati kamu. Yeah. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Teman-teman bisa. Yeah. Gue rasa gue nggak sumpah. Sekarang kita tanya Prisil, ya kan, penilaiannya dekang Sulekah yang the winnernya atau gue? Atau gimana, tapi kalau kita lihat kejujuran dari Prisil ya, di sini kita bisa melihat sosok Prisil menilai. Ayo Prisil dinilai satu-satu buat Kang Sule. Kang Sule itu lebih banyak gombalannya, kayaknya udah sering deh. Ya sih, udah sering gombalin perempuan nih kayaknya. Sering belajar, nyontek gitu. Kalau ini juga jago, cuman kayaknya kurang. Jago nih. Oh, jadi kurang PDKT berarti. Kurang nih kayaknya, kurang belajar sama Kang Sule. Oh, gitu kurang belajar. Saya juga sama belajar gitu deh. Berarti pernah menang gua, aku kalah. Kang Sule menang. Wih, Kang Sule memang. Kita kasih Kang Sule memang. Hadiahnya mana? Entertainer. Aduh, sumpah bahagia banget gue bisa. Jadi buat ilmu juga teman-teman ya. Ini sebuah hiburan juga ya kan ya, hiburan buat kita buat teman-teman. Thank you banget nih. Jangan lupa dong kasih Prisil. Oke. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, share buat channel Flip-Flop channel. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, thank you teman-teman. Buat saya itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.